Silaturahmi Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bachtiar Baharudin, bersama insan pers Sulawesi Selatan sukses digelar di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel 2 Oktober 2023. Acara yang diinisiasi Penjabat Gubernur Sulsel ini turut dihadiri para pejabat kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bachtiar Baharudin mengaku merasa senang dapat bertemu dengan para pimpinan media, bahkan para wartawan yang bekerja di lapangan. Menurutnya, media memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pemerintah dalam menyampaikan program yang dilakukannya kepada masyarakat. Selama 2 jam lebih, Bachtiar Baharudin juga memaparkan sejumlah program prioritasnya sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Sementara itu, ditemui Direktur Harian Fajar, Faisal Palapa mengaku senang dengan langkah PJ Gubernur Sulsel yang menggelar pertemuan dan silaturahmi dengan media. Dirinya pun berharap Pemprov Sulsel senantiasa melakukan keterbukaan informasi dan transparansi. Dirinya juga mendukung 8 program prioritas penjabat gubernur Bachtiar Baharudin.